Alhamdulillah pemirsa, sekarang sapinya baru datang dari Jawa langsung. Jadi masih capek doi, masih lelah. Yang pertama soal harga, katanya lebih murah. Sebetulnya ya bedanya juga nggak jauh lah. Cuman ada sohib bos sapi ini dia. Bang Haji juga salah satu bos sapi. Ya beliau jual sapi, kita beli juga kan. Ya sohib jualan kita beli dah. Idul Adha yang lalu ya sama dengan sekarang, sama-sama kita dianjurkan berkurban gitu. Cuman bedanya bagi kami, alhamdulillah bertambah satu keluarga yaitu anak. Repot sih pasti, tapi semua dinikmatin kan. Jadi ya alhamdulillah repot-repot, tapi ngeliat Sultan sekarang matanya udah lebih jelas gitu kan ngeliat. Jadi dia bisa ngikutin kita jalan sana sini, dia liatin, udah kenal gitu rasa-rasanya. Terus udah lebih sering ketawa lagi, karena memang digodain langsung ketawa. Apalagi ayah yang suka ngelitikin. Jadi hal-hal yang kayak gitu menurut aku lucu. Terus makin bikin jarang keluar gitu, betahnya di rumah main, atau kalau keluar kan bawa Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah sudah di Pondok Pesantren Asidikiyah 7 Cijeruk Bogor, dari pusat untuk Asidikiyah yang memang untuk pertanian, peternakan, perekonomian, agrobisnis, termasuk nanti akan ada SMP-nya, ada SMA-nya, bangunannya lagi dibangun, dan di sini nanti juga akan pembagian hewan kurban yang totalnya dari manajemen kami 99 kurban sapi, 199 kurban domba, yang itu tersebar dari Denpasar, Jogja, Solo, Semarang, Bandung, Palembang, Jakarta. Sekarang tuh suka teriak-teriak ya kayak abinya. Abinya tuh tidak pernah namanya teriak, halus. Udah cerewet, terus udah mau tengkurep. Terus sekarang kan dia belum makan juga, tapi udah nambah susu formula karena ASI aku. Dia sangat teramat sangat rakus ya minum susunya, jadi ASI aku kurang begitu membuat dia kenyang, jadi sekarang dia udah tambahan formula gitu, makanya makin aktif.